Hai, Kak Cehau. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi Mandarin kelas 4. Oke. Nah, materi kita hari ini ada dua. Ya, yaitu yang pertama, nar sama tuosau. Oke, nar ini artinya di mana? Oke, untuk ininya nar. Ya, nar artinya di mana? Atau in English is where. Oke, untuk menanyakan tempat. Nah, untuk bacanya, yaitu nar. Ya, itu kadang juga bisa disingkat nar, ya, jadi e-nya itu bisa dihilangkan nar, nar, oke. Contoh kalimatnya, ni zhuzai nar, ya langsung nar, oke. Nah untuk goresan dari na, oke, perhatikan goresan dari na, langsung goresannya ya. Goresan dari na itu goresan bagi jadi dari tiga part, itu interesan, oke, yang depan, tengah, dan yang belakang. Oke, nah yang depan itu kou, interesan, oke, depan sudah. Yang tengahnya, oke, yang tengahnya perhatikan, yang tulisan yang dibuat adalah yang dulu. Ya, oke, yang keempat, si. Ini dulu, ya, yang atas karena ada dua. U, Rio. Oke, nah jadi yang empat dan yang keenam sudah. Sekarang kita yang bersaing belakangnya. Jadi sudah digabung, yang belakangnya sudah. Oke, yang terakhir. Oke, jadi ada 9 goresan ya. 1 2 3 4 5 6 7 ada 9 goresan. Nah, untuk na ya, na. Oke, nar artinya di mana? Itu goresan R-nya ya, mudah sekali ya. Ini dan kanan saja. Oke, nar. Contohnya tadi sama ni zhuzai nar, ya zhuzai nar. Kamu tinggal di mana? Ya, nar. Mana? Oke. Silakan dicatat di buku catatan Mandarin ini dan artinya goresan lalu juga contoh dalam kalimatnya. Oke. Nah, kalau sudah kita ke materi berikutnya yaitu tuosau. Tuosau, tuosau di sini pada dasarnya menanyakan berapa ya? Atau di Inggris itu how much or how many. Oke. Tapi di sini kata kita akan menanyakan telepon ya. Kalau kita belajar tentang telepon, kita tidak akan artikan yang how much or how many, hanya how saja. Ya, atau what lebih tepatnya, what is your phone number? Oke. Okay. Jadi memang ada sedikit ada perbedaan arti. Kosal pada dasarnya berapa, how much or how many. Oke, okay, tapi di Inggris ya, berapa atau nanya orang telepon berapa telepon rumahmu. Itu kita tidak bisa menggunakan how much or how many. Jadi kita akan menggunakan what. Oke, okay. Jadi bukan berarti artinya apa. Kita memperhatikan artinya adalah berapa. Oke, tuosau, tuo artinya banyak, sau artinya sedikit. Tuosau artinya berapa. Ya, inginnya untuk goresannya, tuosau.
jenisnya ya, futsal artinya berapa. Oke, untuk contoh dalam kalimat, di sini kita akan belajarnya dalam menanyakan nomor telepon ya, tapi bisa juga dipakai untuk menanyakan dalam how much or how many, how many ya. Nah, kalau untuk how much or how many bisa contohnya adalah misalnya misalnya untuk bertanya tentang jumlah uang, misalnya kamu belanja terus ditanya kamu saldo cien ya, kamu saldo cien itu baru bertanya how much ya, berapa harganya. Oke, jadi untuk yang kita akan pakai di sini, berapa di sini adalah menanyakan nomor telepon. Oke, ni jia de dianhua haoma shi duosao. Jadi di sini untuk artinya itu akan terbalik ya, sekarang grammarnya akan sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Duosao-nya di belakang ya, duosao di belakang artinya adalah berapa. Jadi secara grammar dia akan terbalik dengan bahasa Indonesia. Ni jia de dianhua haoma ya, ni jia de dianhua haoma itu adalah nomor telepon kamu. Jadi ni jia de dianhua haoma ya, nomor teleponmu ya, shi duosao adalah berapa. Itu tidak baku ya, kalau kita menanyakan nomor telepon adalah berapa ya, itu biasanya jarang dipakai atau jarang baku ya. Biasanya seperti berapa nomor telepon rumahmu ya, ni jia dianhua haoma shi duosao. Oke, jadi di sini ada menggunakan duosao untuk menanyakan nomor telepon ya, atau juga nomor HP misalnya. Mandarinnya saja, kuosal, misalnya sambil panbaris ke samping, oke ya.